Halo semua, Sugeng Rauh, Wonten Jogja. Kali ini, Makan Dulu akan berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta. Kami berangkat dari stasiun Gambir Jakarta pukul 9 malam. Dan tiba di stasiun Yogyakarta pukul 3 dini hari. Karena tiba dini hari, kami memutuskan sedikit bergeser ke Magelang untuk langsung menikmati sunrise di Puntuk Setumbu. Seperti namanya yang istimewa, Jogja juga memiliki ragam hidangan khas yang istimewa dan selalu di hati. Matahari makin tinggi. Kami memutuskan untuk makan siang di warung Bu Ageng yang berada di Jalan Tirto Dipuran. Kami memesan sayur brongkos, nasi campur lidah, ayam panggang dada, dan pisang panggang kayu manis. Oh iya, pemilik warung Bu Ageng ini adalah seorang aktor legendaris loh, yaitu Butet Kartarejasa. Dengan cuaca Jogja di siang hari yang cukup panas, memang paling pas kalau kita makan gelato. Kebetulan, sudah berada di dekat Jalan Prawiro Taman, saatnya kami berkunjung ke Tempo Gelato.
Tempo Gelato menyediakan berbagai macam rasa yang cocok untuk menemani teriknya siang ini. Matahari mulai turun, senja menjelang. Nah, karena saat mengunjungi Jogja ini bertepatan dengan menjelang bulan puasa, kami memutuskan untuk mampir ke KRJ atau Kampung Ramadan Jogokarian. Di Kampung Ramadan ini sudah mulai ramai menyambut bulan Ramadan, dan para warga juga sudah mulai terlihat menjalankan ibadah tarawih pertama di bulan Ramadan. Berikutnya, kami akan makan malam di Gudeg Pawon yang terletak di Jalan Janturan. Gudeg Pawon ini memang sudah terkenal akan kelezatannya. Itu sebabnya sudah terlihat antrian pengunjung sebelum mereka buka. Karena bukanya pukul 6 sore, kami sudah berada di lokasi sejak pukul 5 sore karena tidak mau kehabisan. Kalau makan di Gudeg Pawon, kita mengambil makanannya langsung di dapur, di antara tungku masakan yang masih tradisional dengan menggunakan kayu bakar. Saat mengunjungi Gudeg Pawon, kita akan dimanjakan dengan suasana rumahan, serasa sedang makan bersama keluarga di teras rumah. Kuliner kita hari ini akan ditutup dengan menikmati salah satu jajanan
yang wajib dikunjungi saat malam di Jogja, yaitu Wedang Ronde.